Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Malam ini diberikan lagi kesempatan untuk kita bersama dalam live streaming di YouTube Awesome Ashri Channel. Okay, so saya harapkan anda semua dalam keadaan sihat dan ready untuk bersama dengan topik pada malam ini. Dan insyaAllah saya akan perkenalkan tetamu kita yang awesome. Alright. Dan insyaAllah banyak perkara yang kita akan belajar dengan tetamu kita tak lama lagi. Alright. Jadi kalau anda yang sempat untuk join live pada malam ini, okay, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kerana anda sudi bersama ya untuk menonton sesi live pada malam ini. Dan yang paling penting sekali ya, yang paling penting sekali adalah anda sempat ataupun boleh berinteraksi secara terus dengan tetamu yang awesome pada malam ini. Saya guarantee malam ini sangat powerful. Sebab apa? Okay. Tetamu yang kita ada pada malam ini, yang bersama pada malam ini adalah salah seorang pencetus. Pencetus. Okay, pencetus maknanya orang yang antara individu-individu yang spark aktiviti memanah di Nusantara. Wah, saya yakin anda semua akan teruja dan anda akan faham bagaimana aktiviti memanah di Nusantara, khususnya di Malaysia, Indonesia, di di Singapura, Thailand dan sebagainya, bagaimana ia tersebar. Ini adalah salah seorang individu yang menyumbang besar, dan saya rasa saham right pahala yang berterusan Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada beliau, insyaallah ya. Kenapa? Dengan ada sedikit usaha, okay, untuk menyampaikan mesej kebaikan ataupun dakwah itu, akhirnya aktiviti memanah ini subur bagaikan apa, cendawan yang sangat fresh. Okay. Jadi saya rasa malam ini sangat unik dan menarik. Jadi anda jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Okay. Tanya banyak-banyak soalan kepada tetamu kita dan saya yakin anda juga akan puas. Right? Sangat awesome. Okay. Saya perkenalkan sikit latar belakang beliau. Nama tetamu kita pada malam ini adalah Tuan Muhammad Nazim bin Abdul Ghani. Beliau merupakan salah seorang boyer, right? Boyer ataupun menghasilkan busur yang sangat berkualiti tinggi. Dan busur beliau juga, okay, beliau dan tim sebenarnya, alright. Tapi kita akan tanya lagi lah, sekejap lagi beliau bergerak bagaimana secara jemaah ataupun solo, kita tak tahu. Saya pun dapat sedikit info, tapi kita akan tanya beliau sekejap lagi. Tapi sepanjang kajian ataupun research saya tentang beliau, okay, busur yang beliau hasilkan ini bukan hanya untuk pasaran tempatan tetapi ke antarabangsa. Okay, sangat awesome. Jadi kita akan belajar direct. Jadi kalau anda peminat ataupun ada rasa macam nak belajar buat busur, okay, boleh tanya banyak-banyak soalan kepada beliau. Dan kalau anda nak tahu bagaimana aktiviti memanah ini boleh tersebar dengan adanya unsur dakwah, Masya Allah ya, saya rasa individu ini juga akan berkongsi pada kita sebagai sumber inspirasi bagaimana dakwah itu tersebar dengan cepat menerusi aktiviti memanah dan berkuda. Okay? Okay, okay. So, saya pun tak sabar nak jemput tetamu kita pada malam ini. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya jemput tetamu kita ke talian. Yes, Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya Alhamdulillah. Yes, Alhamdulillah. Baik Tuan, terima kasih kerana sudi bersama dengan sesi live
malam ini. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih tuan kerana sudi meluangkan masa. Dan tuan boleh dengar suara saya dengan baik ya? Boleh. Alhamdulillah clear. Clear. Okey okey, dia dia ada sedikit delay ni, tak apa tak apa. Alhamdulillah. Alright, right. Okey, walaupun tapi insya-Allah kita boleh dengar dengan baik. Alright. Pada malam ini kita akan sembang-sembang sikit tuan Nazim tentang pengalaman dan juga aktiviti memanah yang telah tuan lalui sekian lama. Saya rasa agak lama jugalah tuan menceburi bidang memanah ni, betul eh? Adalah sikit-sikit. InsyaAllah. Saya suka sifat rendah diri tu. Biasanya sikit-sikit saya tak ada apa-apa kan. Itu sebenarnya sifat yang saya suka. Dan sebenarnya walaupun kata apa, tak adalah, biasa je sikit-sikit kan. Dia diam-diam berisi sebenarnya. Okey tuan, saya rasa kita pergi kepada sesi perkongsian. Mungkin tuan boleh mulakan dengan latar belakang tuan dan boleh share terus. Bagaimana tuan boleh jatuh cinta dengan aktiviti memanah dan macam mana pula tuan boleh terfikir nak hasilkan busur? Okay, dan teruskan sharing perkembangan selepas itu. Silakan, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, berkat Allah SWT. Pertama-tama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Kita dapat bersama hari ini di tempat yang awesome. Sahabat kita, awesome archery. Jadi alhamdulillah, pada yang lebih lalu saya kenalkan diri saya, nama saya Muhammad Nazim bin Abdul Ghani, asal dari Kelantan. Sekarang saya menetap di Kelang. Saya menetap di Kelang di Selangor. Alhamdulillah. Kita taruhlah sikit-sikit. Kita berkongsi sedikit pengalaman saya dalam memanah ini. Jadi pertama-tama sekali kalau nak ikutnya, background saya ni sebenarnya lari daripada bidang memanah ni. Kita orang sebenarnya memang melencong jauh. Saya berapa engineer jauh? Berapa jauh tu? Jauh saya. Ya, jauh saya. Dia punya paradox dia. Oh, memang. Oh, sih, masya-Allah, paradox dia. Jadi asalnya saya ni memang background saya engineering. Saya electrical di UiTM. Dan saya mula-mula pertama kali memegang busur panah ni sewaktu saya bekerja di satu tempat ni. Kita orang ada outstation di Kuala Selangor. Di Kuala Selangor, okay. Dan itu stadium Kuala Selangor, program kat situ. Tiba-tiba kat tepi tu saya tengok ada orang, ada kelas memanah. Tu tahun berapa? 2000 berapa dah tu. Tak silap saya yang mengajar tu, kalau orang mereka kenal, dia orang panggil Mama. Mama apa saya pun lupa. Perempuan itulah. Perempuan. Coach tu perempuan. Dia ada Mama apa? Dia buka bos lah. Bukan. Dia memang training kat Sekolah Selangor tu, training untuk pemanah-pemanah. I see. Jadi kita tengok kata, oh ni best ni, best ni. Cubalah saya dengan kawan saya, Rizwan. Rizwan sekarang ni DAC. DAC punya owner. Terengganu Archery Club. Dan tu okay. Cubalah. Cuba shoot. Okay. Recurve. Memang. Betul abu. Memang betul abu. Biasa. Kemudian setelah itu lama saya tinggal, saya pun bersama dengan Ustaz Wan Asrul. Kalau semua-semua kenal Ustaz Wan Asrul daripada TIAF, Terapi Islam Al-Fatah. Yeah. Kita orang pun daripada Terapi Islam Al-Fatah. Dulu saya tektimah dengan kawan saya, sama-sama dengan Ustaz Wan. Kita belajar-belajar lah daripada Ustaz Wan Asrul. Dan first time dia bawa saya ke tempat memanah di Allahumma salli ala Muhammad. Memanah di Melaka. Dan itu bulan puasa.
memanahlah kita di bulan puasa itu. Tak silap saya tahun 2011. Kalau tak silap saya tahun 2011, itulah first time saya memanah berbayar di range bulan puasa. Setelah itu, kita orang pun zaman tu tahun 2011 tak silap saya. Dah start dengan orang memanah, dah ada dah memanah tradisional. Yes. Semua kekangan mas, kekangan kewangan semua untuk memanah. Memanah, oh mahal, 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 mahal. Tiba-tiba ada sahabat kita iklankan usul yang murah, 100 lebih tak silap saya. Oh. Di mana? Di usul Facebook 100. Ke di mana? Di Facebook. Di Facebook. Di Facebook. Di Facebook. Diiklankan busur tu, kita pun order lah. Kita order, order, order lah. Saya rasa pasal time tu dah baru spark benda ni. Ramai yang order dengan dia. Jadi, dia punya queue tu panjang. Dia punya queue tu panjang. Jadi, kita pun explore lah juga. Kata saya, nak buat, tak buat. Tiba-tiba, sahabat saya daripada Indonesia. Saya share. Tu sahabat saya di USM dulu. Dia kata, ni guna paralon ni. Kata, ya ke paralon? Apa tu paralon? Paralon. Di Indonesia panggil paralon. Kita apa PBC. PBC. Dia kata, betul ke? Saya tanya, betul ke? Betul. Takkanlah, takkanlah. Dia kata, betul. Dia kata, dia tengok kat YouTube ni ada yang orang buat. Saya pun buka lah, tengok, betul lah benda ni. Kita pun cuba buat. Sementara nak tunggu tu. Buat, 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 buat. Saya dengan, saya buat dulu sendiri. Buat dulu. Kemudian, saya tunjuk kat kawan saya. Tuan Zairul. Zairul, kita orang panggil Zoro. Zairul Nizam. Zoro. Salah satu. Founder Arawha. I see. Okay, jadi kita orang pun, saya tunjuk kat dia. Dia kata, ni aku boleh buat ni. Dia pun buatlah sama-sama. Lalu terciptalah satu busur pertama, busur PVC. Busur PVC yeah. pertama. Dan ada orang berminat. Alhamdulillah kita pun share lah. Share dan ada orang berminat. Dan dalam masa sama kita buat masuk daripada China. Awal-awal buat masuk juga daripada China. Masa tu masih lagi dalam fasa R&D ke dah terus jual dah? Jadi dua dalam satu. Okey, okay. Yang membeli tu jadi bahan eksperimen jugalah. Tak silap saya, kawan saya yang beli tu ada lagi rasa bodoh dengan dia. I see. Okey. Jadi bila dah dah terhasil beberapa unit busur tu, kita orang check-check busur ni patah. Sekejap je patah. Sekejap patah kita buat, macam mana ni, macam mana ni. Stop sekejap. That's why kita pun import. Import daripada China. Import daripada China ni kita tak tahu lah. Tapi time tu, weh dah RM500 dah sebatang busur time tu. Orang pertama yang beli busur saya ni, Ustaz Hakim. Dia ni Ustaz Hakim, tapi di Banting ke mana? Tapi sekarang ni dia sakit sekarang ni. Dia ni support saya. So saya memanah di Padang, dia tengok, dia berminat, dia beli. RM500 tuan-tuan dulu. 2019 RM500. Dia beli tu busur dari China. So bila kita check balik, tengok-tengok, oh ni ada masalah di busur China ni. Tak perasan, di handle dia tu dia pakai kulit kulit baby. Lompatlah. tak betul. So kita panggil balik orang yang dah beli, buka balik. Buka balik. Lama kelamaan, oh tak boleh jadi ni, kita kena buat sendiri. Pasal bila kita beritahu kat China pun, dia kata dia still hantar benda yang sama. Pasal bagi dia orang tak ada masalah. Bukannya benda isu sangat pun. Ya, dia tak tahu sensitiviti kita lah. Jadi kita pun start lah buat ya sendiri. Buat sendiri. Tahun 2000, time tu saya tengah sambung belajar
saya sambung master saya. Time tu masa banyak masa terluang. Orang kata sibuk time jadi student tapi banyak masa luang. Okey, kita start buat benda tu. Kita bina benda tu. Saya Tuan Zairul dengan Tuan Ilmi. Mas Ilmi. Kita orang tiga orang. Kita panggil tu tiga Abdul. Jadi kita orang tiga orang. Tubuhkan Arafa Sport and Outdoor. I see. Sport and Outdoor. So Puan adalah kira antara orang yang mencetuskan Auraha punya jenama. Sama-sama kita tiga orang, lebih kurang lah macam tu lah. Ya, mesyuarat lah, mesyuarat dengan tiga Abdul, Auraha keluar. Auraha, itu adalah wangian nama dia, maksud salah satu daripada bersuara Rasulullah yang namanya wangian, dengan harapan wangi kita ni orang dapat-dapat dengan kita. Masya Allah. Baik. Jadi okay. Yang tu lebih kurang tahun 2011 tak silap saya. 2011 katanya. 2012. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so maknanya Tuan dah daripada kata apa, masa nak sambung study tu tiba-tiba pula ada energi lain yang datang menghantui. Oh, nak asingkan busur. Okey tuan, cuma saya nak tanya pasal busur Cina tu. Tuan masih ada lagi ke simpan busur tu? Tak ada lah. Oh, see. Ini marah betul ni. Busur tu tak silap saya, 50 pound. Ush. Jadi dulu-dulu macam mana lah, kita pun biasalah kalau kita ada customer-customer, dia akan bila first time beginner nak beli busur. Oh, 20 pound saya boleh tarik lagi. 30 pound. Oh, ringan ni. Oh, nak 50 pound. Belilah 50 pound. Tarik sekali je lah. Lepas tu tak main. Lepas tu tak main tu. Jadi yang tu 50 pound. Tipikal beli. Okay, baik. So, maknanya daripada satu event tadi yang Mama dekat Kuala Selangor tadi, dari persitulah tuan maknanya tercetus untuk memanah sehinggalah Auraha di apa muncul dilahirkan ya. Ya, kurang lebih macam tu. Maksudnya tuan boleh kata berdiri hari ini adalah sebabkan satu individu yang menunjukkan contoh ya, yang memberikan demonstrasi kan. Maksudnya tuan belajar daripada Mama tu ya. Subhanallah. Maksudnya besarlah pahala coach kita tu. Allahu akbar. Sohe. Sana je kat situ. Baik, subhanallah. Sebab tu penting walaupun seseorang itu orang kata apa, tak perlu nak tunggu perfect. Dia nak menyampaikan kebaikan, dia nak berkongsi perbaikan. Asalkan kita tunjukkan contoh yang baik, pasti akan ada ikutan. Betul tak tuan? Betul. Sahih. Right. Okay tuan, so apa terjadi selepas tu? Tuan dah bersama dengan tiga Abdul tadi. Tiga Abdul ni memang pencetus awal kepada brand Auraha. Okay, apa yang tuan lakukan dengan tim jenama Auraha tu? Boleh kongsikan apa? Apa jadi, agenda? Semasa awal-awal Auraha tu, Allah, saya cakap sejarah ni lah. Sekarang ni saya dah tak bersama Auraha, tapi tak apa, kita kongsi sejarah untuk kebaikan bersama. Jadi semasa awal-awal pembabitan dalam tu, hanya saya seorang yang full time. Time tu saya seorang yang full time. Jadi dua sahabat lain masih bekerja. Yang tiba-tiba yang menjadi betul-betul full, semua buat betul-betul tu bila kita berjumpa dengan Syekh Sufian Nur. Macam dah dengar nama Syekh ni. Ini daripada Indonesia kan? Daripada sorry? Syekh ni daripada Indonesia. Ya betul-betul. Syekh Sufian Nur seorang alim besar lah. Cerita dia ni pada 2013 saya ada bersama-sama dengan ulama-ulama Nusantara ni
kita ada buat program Mausalah Bainal Ulama. Kita pertemuan ulama-ulama daripada Kemboja, Thailand, Malaysia pergi ke Indonesia untuk ziarah satu tanah Jawa tu. Kita pergi setiap madrasah. Semua madrasah kita pergi. Dan dia macam tour lah, tour. Tour tour. Dia panggil istilah dia silaturahmi. Dalam 2013. Silaturahmi. Jadi ulama-ulama daripada sana, ulama-ulama daripada tempat kita Nusantara ni pergi ke sana. Tu lebih kurang tahun 2013. Time tu saya dah terdengar-dengar lah orang sebut pasal Syed Sufian. Jadi dalam program tu dia banyak tempat kita pergi. Banyak tempat kita pergi sampai satu peringkat memang saya dah pasal program dia tight. Lepas sana, 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 sana. Okey, ayat tu safar ulama. Daripada 2013 kan. Jadi sampai satu peringkat tu kita orang kata kita nak rehat kejap. Kita nak pergi ke tempat lain. Jadi kami daripada Kelantan, wakil daripada Kelantan, daripada Pondok Pasir Tumbuh. Cerita sejarah sikit tak apa kan. Menarik, menarik. Pergi ke Temboro. Ni awal-awal pergi ke Temboro. Temboro ni kalau tuan-tuan nak tahu, dia di tanah Jawa di Madiun, madrasah yang mana ada lebih kurang 10,000 orang pelajar. 10,000 orang pelajar, dan sekarang ni antara tempat memanah yang komplit, tempat berkuda yang komplit di Temboro. Dia orang dilatih memanah, latih berkuda. Jadi situ awal-awal kita pergi, dulu semua orang memang terkenal lah Temboro ni dengan tempat martial art. Dia orang ada belajar sparring sama-sama. Memang betul-betul dia orang buat martial art. Cuma time tu memanah dah ada tapi tak kuat sangat. Dia buat busur sendiri. Dia buat busur sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kuranglah. Time tu tak banyak sangat. Time tu saya dikenalkan dengan Gus Bek dengan Gus Jam. Gus Jam ni Zamin. Gus Bek dan Gus Jam. Jadi saya ingat dia orang biasa. Rupanya orang besar kat sana. Orang besar di sana Temboro. Jadi situ awal-awal saya berkenalan dengan Temboro. Time tu memang kita ada tempah lah busur dulu. Dia orang pakai kayu mahogani. Kayu mahogani ni kalau kita panggil kayu tunjuk langit. Spesies tunjuk kayu langit ni mahogani. Katakan betul lah. Mahogani. Busur biasa, handle biasa. Dia punya lim pun dengan buluh. Lim pun dengan buluh. Arrow pun dengan buluh biasa, siap biasa. Jadi bila time tu, kalau ada lah kat Indonesia tu. Kalau macam di Indonesia ni, macam di Indonesia kan kata apa, dia popular dengan panahan apa, jemparingan culture Indonesia yang memanah duduk kan? Betul, lebih kurang macam tu tak apa dia? Macam mana? Ya. Lebih maksudnya itu je lah yang bow yang mereka ada, lebih kurang macam tu lah design dia. Time tu macam tu je. Awal-awal tu macam tu je. Jadi bila Allahumma salli ala Muhammad. Bila time tu saya tak perasan yang menjadi penyambut kita time tu Syed Sufian. Time tu saya pun tak kenal lagi dia. Nah, dia sambut kita di airport di mana saya lupa. Jadi pendek cerita, kita dah buat hubungan di Indonesia time tu di Temboro. Bila balik ke Malaysia, tahun Allahumma salli ala Muhammad 2014, kita orang set balik, bercorak balik supaya buat kunjungan balas. Masalah pada ulama ni, ulama-ulama daripada Indonesia kita jemput datang ke Malaysia. Okay. Dan tempat tuan, sekejap. Kalau macam yang tuan bagi dekat saya gambar ni, betul lah inilah program ni kan, safar ni. Silaturahim. Ini pada tahun 2013. Ini yang tempat-tempat yang dilewati lah. Terbaik ini. So masa ni lah.
Di sinilah Tuan bertemu dengan Syekh Sufian tu. Ini bertemu secara tak langsung. Saya pun tak kenal dia mana satu dia nak awal. Tapi bila kita usahakan supaya program tu ulama datang balik ke sini. Kita sambut balik dia orang. Jadi program tu kita buat di saya lupa di Kelantan ada, di Indonesia ada, di Thailand ada juga. Jadi program kemuncaknya di masjid di masjid negeri, masjid Allahumma sallallahu alaihi Yahya Petra di masjid Kebangkerian. Jadi dalam program tu setiap ulama akan cakap, diberi ruang untuk cakap. Diberi ruang untuk cakap, ada 5-10 minit, 20 minit, 20 minit. Program dalam 3 hari tak silap program tu. Jadi yang kemuncak dia, yang pegang mic dan itu Syekh Sufian. Dia yang pegang mic, dia cakap last penutup. Jadi orang lain cakap macam biasalah. Pasal agama, kepentingan agama, kepentingan kita ada fikir agama. Bila masuk Syekh Sufian, tiba-tiba dia cerita pasal memanah, tiba-tiba dia cerita pasal berkuda. Tiba-tiba saya yang tiba-tiba duduk kat belakang ni, tiba-tiba ni orangnya, dia sampai boleh cerita pasal benda tu di tempat yang umum. Ini tuan, ni ni gambar dia. Ni gambar ni, ni time kita di masjid Masjid Kebangkerian. Sekarang ni tempat tu yang tuan-tuan tengok kat belakang tu, range memanah bagi Club Five Arrow. Situ ada kedai memanah Five Arrow kat belakang tu. Maksudnya tempat ni adalah legend lah, sejarah pertama ulama datang. Ulama daripada Indonesia datang ke Malaysia dan spark. Ada sampai tahap ada range dan kedai, masya-Allah. Memang menarik, menarik. Dia kuatlah. Jadi bila dia cerita bab ni, time tu yang ada sama Mu'alim Nazrin. Ustaz Nazrin, kalau kenal Mu'alim Nazrin, dia yang sama-sama yang dia buka range ke tepi untuk mana. Jadi kita pun bincang dengan Syekh Sufian. Syekh Sufian time tu dia hanya berkuda. Dia tak memanah lagi. Memanah pun dia belum lagi. Dia belum biasa. Belum praktik lagi. Belum biasa lagi. Jadi dia berkuda memang dia cakap. Jadi terus kita bincang. Dia kata kita buat daurah memanah esok. terus. Esok. Deal. Terus. Tu hari terakhir. Tu hari terakhir program Mausalah Badan Ulama'. Semua ulama' semua balik. Dah balik ke Indonesia. Dah balik ke tempat sendiri. Syekh kata kita buat esok. Okey. Ni betul-betul ni. Jadi dalam masa yang terdekat ni, saya kena cari tempat memanah, saya kena cari tempat, kena cari kuda. Nak kena bawa kuda daripada mana-mana tempat pergi sana. Tuan-tuan bayangkan, tiba-tiba ada kuda kat masjid. Gempak. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah kita ada sahabat-sahabat kita yang ada stable kuda. Saya pun baru kenal time tu. Baru kenal time tu, stable kuda di Kelantan. Kita set terus masa buat daurah memanah fadilat memanah dan berkuda. Syekh Sufian sebelum ni dah buat program di Indonesia, saya lupa kat mana ni. Memang dah buat daurah ni dan tempat tu memang saya lupa kat mana. Tapi benda tu tak compile elok lagi kitab tu. Jadi Syekh bawa ke sini, bawa di Malaysia. Jadi daurah pertama yang dibuat pasal cerita pasal hadis memanah berkuda, ketika hadis memanah berkuda bulan 10 2014, 29 Oktober 2014. Nah yang tu start mula-mula pencetus daurah yang pertama di Malaysia. Daurah pertama di Malaysia 29 Oktober 2014 di Masjid Kebangkerian. Subhanallah. Jadi cantik spark dah pertama di situ. Jadi bila benda ni saya dan Syekh Sufian ni dia betul-betul eager pasal memanah berkuda. Memanah dan berkuda ni betul-betul. Kalau kita sebut ya kata Syekh, kat sini ada tempat memanah, tak kira lah pukul berapa dia akan pergi. Dia akan pergi memanah, dia akan pergi berkuda. Dan dia pergi sebagai seorang kalau jumpa-jumpa orang-orang lama, dia akan pergi sebagai seorang student, sebagai seorang pelajar.
Walaupun dia ni Oh, Masya Allah. Orang hebat, dia ni kalau kalau orang kenal, di Indonesia ni, sanad Quran paling tinggi dia yang pegang. Tak silap saya, sanad yang ke-19, 17 atau 19. Memang ulama besar. Cuma dia low profile. Kalau yang tak kenal Syekh Sufian ni, Syekh Sufian ni adik kepada Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Memang banyaklah ceramah macam adik kat sini. Tapi very Yalah. humble. Memang very humble. Jadi Maksudnya bermula dia daripada adalah, situ. maksudnya ramai yang apa, dia adalah seorang guru agama, ya, kata apa, syekh yang tinggi, tapi maknanya kalau nak belajar sesuatu dia pun turun, Ya. kata apa, sangat tawaduk, Dia tak sangat menabik, tak menabik dada, memang tawaduk. Memang kalau kalau memang adab guru lain, adab sebagai murid pun lain. Dia orang ulama besar, banyak banyak kita boleh belajar dengan dia. Jadi Betul. bila saya dapat tahu dia ni passionate dia macam tu, saya beritahu kat dia, Syekh, di Malaysia ni kita ada satu tempat yang mana situ ada kuda, ada tempat memanah. Dia suka. Jom Oh, kita lagi pergi. dia syok. Terus daripada Okay. Kelantan, saya tak silap saya tahun yang sama rasanya. Kelantan, dia pergi ke, saya lupa sama ada tahun yang sama ataupun tak tahu ataupun visit yang yang lain, tapi saya bawa dia pergi jumpa dengan Tuan Akmal, Bendahara Alam Warisan di Ladang Alam Warisan. Ah, si. Jadi pertemuan pertama di Di Negeri di Sembilan. Malaysia. Itu pertemuan pertama. Oh, maksudnya Bersolat Syekh, di situ. maksudnya Tuan dengan Syekh Sufian musafir pergi ke Negeri Sembilan pula. Pergi ke Negeri Sembilan. Oh. Bawa Delegasi-delegasi Syekh. penting. Bawa Syekh dengan Akmal, dan dia terus cara dia lain macam tu. Situ Syekh I see. mula belajar memanah berkuda. Ah, ha, ha, ha. Bergabunglah di situ, dan kita pun banyak buat bila dah hari pertama tu Syekh pun terus belajar memanah naik kuda, mana belajar daripada Akmal. Oh, Masya Allah. Dan kita set dengan Syekh, kata kita nak buat daurah seterusnya. Di I see. daurah seterusnya di Negeri Sembilan, di Ladang Alam Warisan 2015. Kita Oh, buat dua. cantik. Di Ladang Alam Warisan dan juga di Kulim. Di Kulim ni di bawah seliaan Coach Azham. Azham Afif. Azham. Coach Am. Coach Am. Dia salah seorang pemanah berkuda sekarang ni. Ya, ya. Kita buat. So, buat daurah yang kedua tu di Negeri Sembilan dulu, di Ladang Alam Warisan. Ya, di Ladang dulu. Di Ladang dulu. Okay. InsyaAllah. So, macam Tuan ada share gambar dengan saya, inilah daurah dia yang kedua ni lah selepas. Ya, ini daerah kedua. Di Ladang Alam Warisan. Okay. Oh, Masya Allah, ramai yang hadir. Ni semua Alhamdulillah. pemanah daripada tanah air lah ni. Ke daripada Indonesia Daripada pun ada. Indonesia pun ada datang. Oh, okay. Dewan daripada Batam tak silap saya. Jadi inilah maknanya kita cuba kita cuba hubungkan ulama-ulama ni dengan dengan orang awam. Jadi Eh, bagus. gap tu tak ada. So, yang... Jadi gap tu tak ada. Jadi kita background ada yang pendekar, ada yang pemanah, ada macam-macam. Jadi kita panggil ulama. Kadang-kadang kita nak ikut ulama susah. Ni kita panggil ulama jumpa dengan kita. Jadi time Eh, tu bagus. perkongsian yang Itu yang kita jadi sebelum nak. pada Itu yang sebenarnya kita nak, ulama dan masyarakat kita tak adalah nampak terlalu jauh, ya. Jadi kalau boleh kita boleh bersembang dengan ulama ni senang. Kalau ada masalah tentang hal ehwal kehidupan sebagai Muslim, boleh tanya terus, kan?
Betul betul. Ah, yang tu yang Artinya, amat amat ah, ni kenangan lama ni. okay, tuan boleh explain sikit apa yang berlaku dalam gambar ni? Okey, ni Allahumma salam. Individu Ini hari terakhir. Oh, individu yang hari ada ni. Yang ni hari program terakhir ni di ladang alam warisan. Dalam masa kalau tengok perasaan tu sudah ada dalam masa sama Syekh Sufian yang sebelum saya terlupa kata-kata semangat daripada Syekh Sufian yang Share kan dengan menyebabkan kita orang pegang sampai sekarang. Dia kata sekarang ni belum ada lagi poya pembuat busur. Ialah tak ada orang betul-betul lagi buat busur. Yang ada pun buat sebab nanti saya rasa tak ramai lagi yang buat busurnya. Jadi dia kata ini kurang lebih dia kata macam fardu kifayah bagi kita orang lah untuk buat benda ni. Jadi kita orang pun pegang, kata benda ni penting lah. Walau apa jadi sekalipun kena pegang, kena buat. Jadi alhamdulillah sekarang ni dah ramai kita orang buat. Dah ramai dah, boya-boya pun dah ramai alhamdulillah. Di Indonesia pun ramai. Dan yang ni kita buat apa ni pada pertemuan pertama tu Syekh pun dah bagi tahu okey suruh terbitkan kitab dia tu Fadilat Memandang Berkuda. Maksudnya buku ini adalah diterbitkan di mana, Malaysia. Di Malaysia ataupun di Malaysia under Araha Publication. Jadi asalnya asalnya cetakannya daripada asalnya memang daripada Indonesia Syekh punya, dia suruh kita melayukan dia semelayunya. dan ini memang pengalaman pertama kami untuk terbitkan buku. Kita buat pre-order dan alhamdulillah benda ni kira buku pertama lah. Saya rasa di Malaysia ni rasa buku pertama pasal memandang. Jadi kitab ni lah yang kita gunakan yang menghimpunkan. Mungkin ada kekurangan dari situ. First time kita buat dalam memandang, dikumpulkan semua kitab-kitab hadis-hadis pasal memandang dan berkuda. I see. Kompilasi Al-Quran dan Hadis berkenaan dengan fadilat memanah dan buat. Masya Allah, ini penerbitan awesome. Tahniah. Ya. Alhamdulillah. Dan saya ingat yang saya jadikan kenangan kitab ni bila kita orang ke Turki dulu program ada pertandingan di Fatih Kupasi di Kahramanmaras. Dalam masa sama saya pergi sana ke Turki, saya pergi belajar untuk buat busur Turki, busur Honbo. Jadi okay. kita orang sempatlah pergi ke Ayub, dipanggil tempat madras masjid Salahuddin Al-Ayubi, makam legend. Kat sana dan kita baca kitab ni di sana. Orang lain ramai-ramai solat, kata panggil, kata Ustaz, mari time tu ada Ustaz Abu Habib, pemanah Lestari. Kata Ustaz, jom kita baca kitab Memanah Berkuda di makam, itu makam sahabat, saya lupa nama apa sahabat tu. Kalau dia Al-Ayubi, bukan. Ayub, dia panggil Ayub lah. Makam situ, bacalah kat situ. Jadi alhamdulillah ke sana kita orang belajar. Di kesempatan sana kita niatnya nak belajar buat busur honbo kat sana. Honbo ni kurang lebih satu tahun baru boleh siap satu. Ya. Yalah, nak tunggu orang... nak tunggu tanduk baru tumbuh. Kenapa lama sangat? Potong sekali tunggu naik dulu. Dan setahun dah kat sana. Saya jumpa ramai yang buat busur-busur tanduk ni. Tapi poundage minimum yang saya jumpa lah
80. 100 tu biasa. 80 dah jarang. Oh, si. Itu pula tu. Oi. Kita tengok buat-buat tarik je lah. Buat-buat tarik je lah. Oh, okay ni, okay. Okay, okay, Tuan. Alhamdulillah. Maknanya Tuan belajar dengan di Turki tu, Tuan dapat maklumat di mana? Tentang kelas ke, workshop ke apa tu? Ataupun Tuan direct dengan? Yang itu, bukan. Itu memang melalui kenalan kita orang. Oh, okay. Kalau kita tengok dalam nama dia, member tu nama dia Timur. Kalau search dalam YouTube, Facebook, memang ingat nama dia, Timur. Timur. Timur ni orang orang Turki, dia datang ke Malaysia, ada tour, dia pergi ke ladang alam warisan, pergi ke ladang warisan, jumpa dengan Akmal, jumpa dengan Kozmi Mihai, belajar kat sana, dan kita pun berkenalan kat sana. Dia pun bawa masuk busu, antara bawa masuk busu, jadi kita kontak dia masa itu lah. Dia duduk di, dia duduk di, bukan Istanbul, tempat tempat kubur Mustafa Kemal Ataturk. I see. Jadi di sana, di sana kita orang daripada Istanbul pergi ke sana. Ya ya ya. Dia 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 punya brand, apa nama dia? Brand Bo yang dia buat. Eh sorry, itu kawan yang ajak, bukan dia lah. Okay, sangkut sikit ni. Okay Tuan, Tuan boleh refresh dulu. Okay baik, sementara kita tunggu Tuan Nazim kembali. Wah, ini sembang dia semakin hangat dah ni sebab pengalaman beliau sangat awesome sampai ke luar negara menuntut ilmu untuk membuatkan busur, membuat busur. Saya rasa ada lagi story yang saya nak korek ni sekejap lagi. Walau apapun, saya ucapkan dulu ribuan terima kasih kepada anda yang live pada malam ini. Terima kasih Tuan Muhammad Sufian, ya. Tuan Azizi Al-Hakim, Hermin Yadi Ibrahim, my roommate dulu. Okay, terima kasih kerana bersama pada malam ini. So, tuan-tuan yang ada, jangan lupa ya, ambil kesempatan ini untuk bertanyakan soalan ataupun apa-apa sahaja yang anda ingin tanya pada beliau. InsyaAllah Tuan Nazim akan berkongsi. Okey. Tiga tiba-tiba. Oh, ada tiga pula. Buat buat yang tadi. Okey, masuk yang ni balik. Okey. Okey, cun. Backup banyak ni. Walah. Ada banyak ni. Banyak pun. Tak apa pakai ni. Okey, macam mana saya nak buat ni? Okey, okey. Ini okey. Okey, tak apa ni okey. Cuba. Okey. Sementara setting yang sana. Okey. Okey Tuan. So kembali balik dekat Turki tadi. Okey. Mana tadi? Ah, Allahumma salli ala Muhammad. Mana tadi? Turki. Turki. Yang okey. Kawan tu ni sebenarnya adalah dia ataupun dia yang recommend dekat sana. Okey, dia dia yang recommend kat sana. Jadi kita pergi sana di okey. Okey, kita pergi sana dan dia dia yang bawa jumpa salah seorang boya kat sana. Salah seorang boya kat sana dia bawa jumpa. Apa? Ini. Okey, saya cuba masuk yang tadi. Guna okay, yang tadi. Okey. Ini backup lah. Sementara sementara boleh pakai. Jadi dia yang rekomendkan kita ada beberapa orang ni lah. Okey, ha ada dua. Nampak masuk yang tu? Okay, saya masuk yang, yang tadi. Tuan cancel yang ni. Alright, no problem. Okay, ni selesa sikit. Okay. 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 Timur kat mana eh? Timur di Ankara. Okay, di Ankara. Okay. Ah, okay. Baru tinggal. Ankara. Tempat Mustafa Kamal Atatürk punya kubur. Di Ankara. Kerja LHDN. Di LHDN. LHDN di Turki. I see, 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 see. Okay, bye, jadi bye. Dia lah bawa kita jumpa. Jumpa dengan tak silap saya, Mahmud Dogan nama dia. Mahmud Dogan. Ingat dia tak brand? Yang, oh tak ada brand? Tak ada brand.
Ah, tak ada brand. Dia 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 punya dia punya bengkel kecil je tapi memang orang yang kemas. Keluarkan Ha? sikit, simpan terus. Keluarkan sikit, simpan terus. Kecil sangat. Ah. Jadi dia kata tuan datang kat sini, tuan dah jimat 5 tahun. Ah, tuan datang kat sini, tuan dah 5 jimat 5 tahun. tahun. Ha? Untuk R&D. Ah, untuk R&D. Oh, dia bagi shortcut terus eh. Oh, okay, awesome. Ah. Ah, yang member tu nama Timur Altekegisis. Ah, susah tu. Timur Altekegisis. Ha. Bunyi Melayu. Saya memang tak dapat lepas. Ha. Kata Timur ni awak, nama awak ni kalau di Malaysia famous lah. Kata Timur. Okey okey. Paling 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 minimum untuk satu busur 8 bulan. Ha, oh. Pasal setiap setiap sinew yang buat ditunjuk kat kita orang cara nak buat sinew. Dia ketuk oh. sinew satu layer, dia rebus, dia wap sebenarnya dia 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 wapkan satu layer. Ada tiga layer untuk untuk sinew saja tiga layer. Satu layer kering 2 minggu. Ah, ah yalah untuk saja. Try eh. Ha. Ni ha, ini kaedah yang dia buat ni memang kaedah tradisional. Dia tak guna mesin ke, guna hot gun ke? Tak ada. Memang dia pakai kaedah tradisional. Cuma mold dia tu saya tengok dia modified sikit lah, dia pakai besi. Orang lain mesti pakai kayu, mold dia dia pakai besi. Jadi minimum 8 bulan, biasa 1 tahun. Dan poundage, poundage 80 pound, 100 pound. Harga rasa tak mahal. Harga dia dalam nak banding dengan yang lain, dalam RM1,000 kita lah. Jadi honbo ni RM1,000 murah lah. Betul, untuk honbo. Pasal laminated pun kita sekarang ni RM1,300, RM1,400, RM2,000. Dia orang punya, tapi rupa tu tak berapa cantik lah. Make up kurang lah make up dia. Memang dia buat yang raw. Okay. Okay tuan, so apa terjadi selepas belajar, balik ke Malaysia, ada buat R&D, dah jimat 5 tahun tu, dah jimat 5 tahun. Okay, so apa busur yang telah lahir? Daripada situ, oleh kerana Alhamdulillah kita dah jimat 5 tahun dan kita dah jimat setahun. Dah jimat 5 tahun untuk R&D. So kita orang pun tak buat benda tu. Masa 5 tahun kita bazirkan masa untuk buat benda tu. Jadi kita Alhamdulillah kita dapat benda tu, kita bentuk dia kita dapat. Kita buat ikut bentuk dia. Dan material semua dah, Alhamdulillah dah ada. Cuma nak kickstart untuk benda tu memang kena makan masa yang lama. Amat lama. Jadi kita hold dulu benda tu, kita teruskan dengan fiberglass punya bu. Fiberglass. Fiberglass punya bu. Jadi okay, fiberglass ni muncul selepas Turki ataupun sebelum Turki? Sebelum lagi Turki. Okay. Immediately selepas kita tengok busur PVC tu patah, terus kita cari alternatif lain menggunakan fiberglass. Awal-awal fiberglass biasa, fiberglass hitam tu. Fiberglass hitam kita buat itu. Dalam masa yang sama juga sewaktu di bersama dengan Syed Sufian, dia ajak kita ke tempat dia di Malang. Malang. Batu Malang. Namanya Batu, nama dia Malang. Situlah Batu, situlah Malang. Kawasan pergunungan Batu Malang. Jadi bila kita sampai ke sana, Syed Sufian ni dia keluar jemaah, kalau tuan-tuan tahu jemaah tablik, dia berada time tu, dia ada di masjid bersama dengan jemaah. Yang menariknya dia pergi ke masjid naik kuda. Oh, that's sad. Dia keluar jemaah naik kuda, adalah 2 ekor ke 3 ekor kuda. Satu Mercedes, satu Toyota. Asal dia chop
di belakang tu cop Mercedes dengan cop Toyota. I see. Okay. Mercedes dengan Toyota. Ada kaki empat. Jadi yang time tu saya ni pengalaman dengan kuda dia ni. Kuda ni kita tak boleh sangka buruk dengan kuda. Kena sangka baik dengan kuda. Time tu yeah, kuda tu so tengah agresif. Saya pergi pun tengok lain macam. Dia memang nak tekap kita, nak gigit kita. Jadi Syed Sufian pergi relax je. Dia kenalkan saya, kata okey ni, kita nak kenal kuda ni, kita kena check gigi dia berapa. Dia pun pegang gigi. Lama tu tiba-tiba kuda tu gigit saya. Allah. Kata, macam mana ni? Lama saya pergi kata. Dalam hati, rupanya dalam hati tu time tu kata, kan kuda digigit kan? Kuda gigit kan? Memang dia gigit betul. Gigit. Baik. Kita, alhamdulillah di Indonesia ni. Ya, yeah, ya. Yeah. Terus. Di Indonesia ni kita sempat buat daurah pertama, daurah membuat busu pertama di Indonesia. Okay. Jadi Syekh Sufian kumpulkan daripada madrasah, beberapa madrasah terdekat, kita buat pertama-tama kali buat busu paralon. Busu PVC. Tahun 2015 atau 2014. Buat daurah pertama busu PVC, ajar cara nak buat tali, ajar cara nak band busu tu. Dalam masa sama kita pasarkan busu-busu kat sana dan kita sempat juga hari itu Syekh ada buat daurah. Dia memang tiap hari dia ada buat ceramah. Dia ada buat ceramah satu di tempat dia tu. Kurang lebih, memang jarak dia tak silap saya dalam dekat dengan 7 atau 8 kilometer. Okay. Kata, dia beritahu saya, okay Nazim, ini lahan saya. Lahan tak silap saya lebih kurang ladang dia lah. Ladang kuda dia. Okay, nanti antum bawa kuda ni. Saya ada empat ekor kuda. Saya, Tuan Zairul, dengan dua pelajar dia, bawa kuda tu daripada dia punya kandang dia pergi ke masjid. Jarak lebih kurang 6-7 kilometer di jalan raya. Kita tu bukan pandai sangat pun. Di jalan raya tu. Dan benda ni bukannya normal di Indonesia pun. Kalau orang kata, oh tak apalah di Indonesia pun tak normal. Orang tengok pelik semua. Orang tengok pelik. Ialah jalan di sana naik di sana rupanya dia Syekh buat tengah buat bacaan hadis mengenai fadilat memanah berkuda dan kita bawa kuda. Jadi Syekh cerita pasal berkuda dan dari itu dia panggil saya ceritakan pasal memanah di sana. Syekh ada orang-orang Syekh di sana awal-awal dulu. Oh, maksudnya lebih kurang sekitar tahun 2014 macam tu. Ha, bukan macam tu. 2014 2015 macam tu. So maknanya tuan buat daurah pertama, orang Malaysia buat daurah, okay, macam workshop untuk orang, warga Indonesia belajar buat busur dengan PVC, betul? Ya, aku lebih lah kongsi. Dan memang saya perasan pada tahun sekitar itulah, kalau di YouTube ya, apa orang kata DIY bow ni, kalau ada DIY bow daripada PVC, video-video daripada YouTube memang almost tak ada. Saya rasa tuan adalah tuan adalah inspirasi kepada warga Indonesia. Maknanya mereka belajar dan mereka lepas tu buat video lah. Allah lah. Saya share sikit je lah. Betul-betul. Okay. Menarik. So kita ada nampak. Ada gambar saya share gambar tu nanti kalau ada peluang kita share lah. InsyaAllah. Daurah. So berapa kali daurah tu dibuat di sana, PVC pun? Oh tu sekali tu je, tapi di dua tempat ke tiga tempat. Daurah tu dua tempat ke tiga tempat. Dan dalam masa sama pun kita pergi jumpa orang yang pandai buat kayu, cerita buat
peluang untuk buat manah ni, peluang untuk musuh. Pergi ke madrasah, cerita, cerita kelebihan bermanah. Jadi benda tu benda yang baru time tu, orang pun tengok, oh dalam hadis cerita banyak tapi tak ada yang praktik. Tak ada yang praktik. Tak nampak lah, tak nampak. Maksudnya Syekh, Syekh Sufian memang bagi inspirasi, bukan sekadar bercakap tapi dia terus tunjukkan tauladan. Okey, buat betul. Hebat, hebat, hebat. Ini memang ulama yang sangat betapa menunjukkan tauladan lah. Dia memang kalau cerita pada hadis, maknanya cerita pasal hadis tu memang dah power lah. Tapi hari ni dia panggil orang Malaysia, okay, tunjukkan cara buat busur guna PVC. Bahan yang paling murah dan senang untuk dapat. Paling atas. Semua tempat ada. Semua boleh buat. Okay. Betul, betul, betul. Ada, tanya, ada tanya. PVC. Ada PVC dan ada kompor. Kompor. Kompor ni kalau di sana dapur lah. Kompor api lah. Kompor dia pakai benda tu lah. Paling simple. Oh, okay, nak buat bending lah. Nak panaskan. Nak buat bending, nak kepit dia, nak buat bending dia. Oh, guna dopor. Jadi, dopor. Syekh Sufian ni dia memang ada, dulu dia pernah mengajar di Teboro. Jadi dia ada hubungan lah dengan kiai-kiai di sana, di Teboro tu. Jadi dia yang deal pula dengan Teboro tu untuk dibuat daurah di sana pula. Untuk dia buat daurah di sana. Dia arrange untuk buat daurah di sana dan dia arrangekan Tuan Akmal untuk buat daurah di sana. Jadi sebelum pada tu, memang saya setiap kali saya pergi ke Teboro, saya akan bawa busur, bagi hadiah kepada ulama sana, Gus Jam, Gus Fatah, dan diorang akan gunalah busur tu. Gus Fatah ni antara orang yang hebatlah di sana, orang yang besar, kira antara tulang belakang di Teboro tu. Bila masuk tempat dia dulu, saya tengok awal-awal dulu memang ada jerami lah situ. Dah ada jerami. Jerami memang dia suruh pelajar dia buat target bat guna jerami. Buat sendiri target bat guna jerami. DIY. DIY. Masuk dalam rumah dia, tiba-tiba ada satu polistrin. Ada kertas target. Rupanya dia main juga dengan Allahumma salli ala Muhammad, jarum. Jarum, kita rasa jarum tapi sebenarnya saya tengok lebih kurang lidi basikal. Baling. Memang dia orang punya. Ya, maksudnya dekat dekat area tu aktiviti melontar tu hanya main ni lontaran jarum je lah. Lontaran jarum. Panah pun belum ada. Baru-baru nak start. Kalau saya first saya masuk dalam bilik Gus Jam, dia tunjuk bilik dia, tengok macam-macam senjata ada. Busur ada, ada recurve lah. Busur recurve, ada bebo. Tradisional memang tak ada lagi. Tradisional memang tak ada lagi. Dan banyak banyak pelajar-pelajar daripada Temboro yang daripada Malaysia. Bila dia orang balik, kita kirimkan, kirim kat sana lah. Ada kadang-kadang sangkut, kadang-kadang tak sangkut. Kirim busur-busur kat sana. Di Indonesia. Kalau dekat Malaysia, kita main dart. Dart. Main dart. Dia pun lain kan? Ini main. Dia pakai. Okay, baik-baik. Okay, tuan. So, maknanya tuan punya kata apa, perkongsian ilmu tentang buat busur di Indonesia ni, maksudnya PVC sahaja, tapi saya rasa sekarang ni dah grow, maksudnya dengan adanya perkembangan sharing video-video di YouTube ni. Kalau kita tengok YouTube di kalau kita tengok video-video di YouTube, especially rakan-rakan kita daripada Indonesia, so mereka dah banyak buat video tutorial pasal PVC, dan sekarang saya rasa PVC dah mula agak kata apa, dah dia orang dah pergi extend next level, bukan PVC lagi. Mereka dah pergi pada fiberglass. Betul eh? Betul. PVC ni saya tengok masih ada lagi video dia, masih lagi orang tonton. Tapi maknanya tuan, saya rasa tuan dan juga Syekh Sufian punya endorsement kepada yang lain-lain tu
dia jadi spark. Oh, terus orang nak buat busuk. Oh, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Tuan memang dahsyat lah. Besar pahala ni. Okey, tuan. Sikit-sikit. Okey, tuan. Sekarang ni, kita cerita tentang tuan punya busur yang tuan hasilkan. Okey. Tadi tuan cerita tentang tuan pernah bersama dengan Auraha. Okey, sekarang tuan bergerak macam mana? Masih lagi bersama dan dengan Auraha dan busur tuan hasilkan macam mana? Okey, sekarang ni saya bergerak solo. Jadi saya bergerak sendiri. Okey, tapi alhamdulillah kita orang masih berhubung lagi dengan Auraha, masih berhubung lagi dengan Tuan Zairul, dengan Tuan Ilmi. Jadi alhamdulillah sekarang ni saya bergerak sendiri dan saya ada hasilkan beberapa bu. Jadi sepanjang PKP ni kita slow sikit. jadi alhamdulillah antara busuk yang saya keluaran saya sekarang ni, okey, ini kurang lebih. Ini busuk bending guna EFG fiberglass. Oh, subhanallah, okay. Cantik. Alright. Kecil je pun kita buat. Kita buat okay. Paling simple. Paling simple. Daripada fiberglass eh. Okey, daripada fiberglass. Daripada fiberglass. Ni busuk. Okey, kita saya buat pun yang sendiri pun tak banyak pun. Ada 2-3 jenis saja kot. So ini pun sama, ini untuk beginner. Untuk beginner foundation. Jadi ada yang request untuk buat yang premium untuk beginner. Jadi kita orang buat yang ni lah. Saya buat yang ni. Foundation lebih kurang dalam 26-27 lebih kurang. Bending. Dan dia je kecil saja. Jadi subhanallah, cantik tuan, tuan. Kalau di Indonesia dipanggil kerajinan tangan, kerajinan tangan kreatif. Kerajinan tangan. Jadi busur ni tak ada siah. Okey, tak ada siah, cuma kita tampalkan macam tu je lah. Okey. Knocknya terus kita, dengan fiberglass. Jadi kalau kita tengok fiberglass biasa, panjang dia, lebar dia, ni fiberglass biasa, lebar dia ni. Tapi busur ni, okey, dia macam mana saya tunjuk? Kecil sikit lah. Okey, maksudnya tuan kecilkan sedikit dia punya tu eh? Signifikan. So ini okay, untuk okay. Foundation rendah. Okey. Jadi, dia punya ni menarik, lebih ramping lah. Kurang sikit lah. Itulah. Jadi nampak slim sikit. Nampak slim. Yang ni yang foundation tinggi sikit. Okay. Terus sama kecil. Yang ni susah sikit nak buat. Okay, apa yang bezakan merah dengan hitam ni tuan? Okay. Beza foundation. So foundation dia berbeza. Actually kita pakai ketebalan yang berbeza, fiberglass yang ketebalan berbeza. Jadi kalau dari segi harganya memang saya letakkan tinggi sikit lah untuk yang hitam ni. Panjang sama eh, hitam dan merah tu panjang dia sama eh, berapa panjang dia? Sama. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam saya nampak 120 macam 120. 120 cm. Ini 120 cm. Jadi oleh kerana sekarang saya bergerak secara solo, kita buat yang paling simple. Dengan capability kita, kita buat yang paling simple. Jadi tanpa perlu ada siah. Okay, siah pun kayu kecil simple saja, kita tampal kat sini. Dan handle pun yang biasa. Dulu saya ada buat busur yang untuk beginner, kita panggil kepazebo. Kepazebo kita ada buat. Dulu saya sama dengan yang lain buat kepazebo, tapi tak bending, tak bend, tapi ada siah.
Jadi makin lama makin kita teruskan maju sikit, maju sikit, maju sikit. Okey, kita tak perlu pakai ya, kita simplify dia. Jadi terus kepada fiberglass. EFG fiberglass. Sekali pandang saya pun jatuh cinta dengan bow tuan ni, cantik, cantik. Okey tuan, ada soalan ni. Saya nak buat. Dia kata macam mana nak order? Malam ni dah terus ada orang nak order dah ni. Tanya, tanya. Ada orang dah jatuh cinta dah ni. Alhamdulillah. Macam mana nak order ni? Ke nak share hujung nanti? Okey, kita share hujung nanti. Boleh, boleh, boleh terus hubungi saya ataupun ke Facebook saya. Sekarang ni saya punya page, saya punya Shopee, saya tidurkan sekejap. Alright. Sebab letih dah mengantuk. Jadi bila saya jadi saya jumpa Tuan Awesome Archery, dia bakar balik saya, dia bagi spark balik kat saya. InsyaAllah saya akan buka balik page saya. Saya akan aktifkan balik saya punya IG saya. Yes. Jadi Tuan bagi spark kat saya. Harus, harus. Jangan jangan tidur tuan. Page saya dah ada lebih kurang 15,000 orang like. Dah lebih kurang setahun lebih dah saya tidur. Jadi untuk page tu kita hidupkan balik asbab oleh tuan Syamil. Saya cuba-cuba nak belajar untuk hidupkan balik dan nak cuba-cuba nak belajar di YouTube dengan Tuan Syamil. Ya, okey. Penting tuan. Tuan ada bakat, ada ilmu, ada pengalaman, jangan diperam, jangan diperam. Nanti jadi masam. Apa bagi saya prinsip saya, walaupun sedikit kita sampaikan kan. Dia betul. Kan sunatullahnya walaupun sedikit sampaikan, bukan orang kata tunggu sempurna baru disampaikan. Betul. Kalau nak tunggu sempurna tu tak tahu bila lah. Sampai bila tak sempurna. Nak buat live, yeah. Cari laptop yang hebat dulu. Kata tak boleh. Jangan. Okay tuan. Share sikit pengalaman buat busur dengan EFG ataupun apa fiberglass ni. Senang ke senang sangat nak buat ni sebenarnya? Jadi fiberglass ni sebenarnya nak kata senang tak senang, nak kata susah tak susah, tapi untuk senang tu susah dululah. Untuk senang tu kena susah dulu. Jadi awal-awal kita buat dulu guna fiberglass bukan macam fiberglass sekarang ni. Fiberglass maksudnya tu. Okey, yang ni yang ni sekarang pakai. Maksud tuan yang hitam ni dia memang warna hitam terus. Dan apa beza hitam dengan putih? Okey, warna hitam ni dia luar hitam, dalam dia putih. Dalam dia habuk. Yang tu awal-awal dulu fiberglass orang buat guna ni bukannya untuk buat busur. Untuk buat benda lain. Untuk buat benda lain. Jadi tak semua fiberglass yang ada ni yang ada keanjalan, boleh ban macam tu. Tak semua ada. Boleh ban. Ada kalau kita pergi kedai, dia kata, oh kuat fiberglass ni. Oh kuat, plate fiberglass ni. Sebenarnya, kalau sebenarnya, dia orang bukan panggil plate fiberglass. Kita yang panggil plate fiberglass, kita panggil EFG. Dia panggil sebenarnya FRP. Saya pun lupa. Pulturated. Dia istilah dia, dia pulturated fiberglass ni. Saya alhamdulillah pernah ke kilang untuk membuat fiberglass ni dan kita tengok macam mana proses membuat fiberglass yang daripada mesin dia ditarik fiberglass yang raw masuk dalam kawah yang penuh dengan cecair fiberglass, masuk dalam mold dan membentuk sebatang fiberglass. Setiap mold berbeza. Kalau tuan-tuan tengok yang ni, mold yang ni 30 mm lebar. 30
Tiga, okey, 30 mm lebar. Kilang tu akan keluarkan 30 je. Bila satu kilang ni dia akan keluarkan 31 mm je. Pasal mole dia tak sama. Bila kita jumpa dengan yang berjual yang 30 mm, dia kata mana ada 31. Semua 30, tapi alhamdulillah saya pernah dapat yang 31 mm. Ini 31 mm. Yang ni beza sikit je. Tapi performa dia lain. Performa dia lain. Performa dia lain. Nampak? Sama. Color, color lebih kurang sama. Tapi setiap ni tak sama. Jadi EMG 5%. So semakin tebal, semakin tinggilah foundation dia. Okay. Semakin tebal, semakin tinggi foundation dia. Jadi satu lagi, satu kita kita nakkan dia punya foundation tinggi. Satu lagi kita nak dia punya libasan dia, elastik dia. Kadang-kadang memang tebal, memang kuat foundation dia. Tetapi elasticity dia, ayat sebut. Keajalan untuk libas balik ni berbeza, tak sama. Kalau kita tengok fiberglass yang hitam, tebal yang sama, foundation kita kepak sama, cek sama, tapi dia punya libas tu tak sama. Jadi bila libas tak sama, speed slow. Oh saya speed nak slow. Foundation 40. 40. Lawan yang ni pun 40 juga. Tapi 40 dia pergi. 40 orang lain pergi kaji. Pergi jauh. I see. Jadi salah satu salah satu yang mempengaruhi speed bow ni ketebalan fiberglass, jenis fiberglass, bentuk fiberglass. Macam yang ni yang kita dah bend. Nampak? Sini. Okey, yang dah bend. Daripada asal yang straight kita bend kan. Bila bend dia punya speed lagi tinggi. Bow tu speed lagi tinggi. Poundage bertambah sikit dan speed dia, yang penting speed. Speed dia. Kadang-kadang poundage rendah pun tak apa. Jadi speed dia tinggi. Jadi speed dia tinggi. Kalau poundage tinggi, speed dia rendah, sakit sikit lah. Jadi fiberglass yang awal-awal dulu yang kita pakai, fiberglass hitam tu, time tu tak ada lagi ni EFG ni. EFG ni pun baru, baru sangat. Fiberglass EFG ni baru sangat. Time dulu-dulu tu kita cari fiberglass pun cari di Malaysia, kilang di Malaysia, satu kilang di Ceras, satu lagi kilang berdekatan dengan tempat saya. Jadi alhamdulillah diberi peluang pergi sana, yang owner pun orang Kelantan. Jadi Kecik Kelantan lah, Kecik Kelantan. Kecik Kelantan. So alhamdulillah saya tengok mesin dia banyak kongsi dengan dia, cuma bagi dia orang untuk buat EFG ni memang tak ada keperluan di Malaysia untuk pakai EFG ni. Bahan yang digunakan pun terpaksa kena simpan dalam peti, dalam suhu tertentu nak simpan. Saya pun lupa apa dia cakap, tapi ada material yang mana perlu jaga betul suhu dia untuk buat yang boleh band. Yang boleh, yang biasa tak ada masalah. Okey, tapi cuma tak lasak lah. Tak lasak, yeah. Dan ada kemungkinan untuk patah. Banyak banyak fiber yang kita guna, yang awal-awal kita test memang patah, 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 patah. Sebelum nak jadi yang sempurna, banyak R&D dah habis. Sebelum nak sampai yang jumpa yang simple, berapa banyak lagi. Memang jauh perjalanan. I see. Dapat jumpa yang simple. Maksudnya yang apa, boya Turki tu tak betul lah. Dia kata jimat 5 tahun. Honbo. Jadi kalau kita fikir, satu honbo dia jual RM1,000. Nak siap 8 bulan. Tuan-tuan calculator lah sendiri. Kecuali kalau kalau yang saluki memang lama, tapi harga alhamdulillah macam memang okay lah. jadi deposit lah, deposit kereta. Jadi dalam 8 bulan tu berapa banyak kita boleh buat busa-busa yang simple. Betul. Tapi tanpa menafikan, memang memang yang tu memang betul-betul dijaga. Bagi orang Turki ni, busuk adalah busuk Turki. Kuda adalah kuda Arab. Kalau bukan kuda Arab, itu bukan kuda. Walaupun bentuk,
Walaupun bentuk kuda tapi bukan kuda. Dia tak, dia tak pakai kuda. Kuda-kuda Arab juga. Alhamdulillah saya berpeluang naik kuda, kuda baka Arab di Turki bersama dengan sahabat saya sana. Sempatlah juga sikit-sikit. Baik, 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 baik. Jadi alhamdulillah benda ni makin lama makin berkembang. Boya-boya pun makin lama makin hebat. Alhamdulillah. Jadi kita tak bergerak seorang. Ramai dah orang dah nampak benda ni. Dan kalau kita tengok sebelum PKP dulu, rasanya hampir setiap minggu ada pertandingan memanah. Ada pertandingan memanah. Semua berebut untuk buat memanah. Untuk buat pertandingan. Dan mana-mana karnival pun, kalau kita pergi ke karnival masjid, okay, oh ada sesi memanah. Ada sesi memanah. Dan kalau kita tengok di tadika-tadika pun, dah ada dah kelas memanah. Banyaklah kelas memanah. Dan orang dah ambil kepentingan benda ni. Orang dah ambil, dah nampak kepentingan benda ni. Banyak benda, kalau kita cerita sunnah, alhamdulillah banyak. Banyak sangat fadilat dia. Satu anak panah tu, dengan satu anak panah. Biasa kita dengar, Allah SWT masukkan tiga orang dalam syurga kerana satu anak panah. Pembuat dia, yang bagi panah, dan orang yang memanah. Jadi banyak sangat orang dah celik mata. Benda ni sebelum pada ni memang dah tertutup. Kalau kita tengok banyak kitab, dulu-dulu kitab pasal memanah ni banyak. Kitab cara nak buat busur ada, kitab teknik-teknik panahan ada, dah ada imam-imam panahan pun ada. Dan kita tengok kitab pasal hukum tandingan pun ada. Dah banyak lah. Tapi cuma tidak digembar-gemburkan. Cuma tu dah terkubur. Alhamdulillah start sekarang ni dah ramai. Ya, kalau kita kita biasa dengar yang di Temboro sekarang ni, alhamdulillah time saya pergi ke Temboro tu saya tak jumpa pun dia. Saya jumpa Gus Jam dengan Gus Fatah. Jadi alhamdulillah sekarang dia antara orang yang alhamdulillah dapat diberi peluang ada boleh apa ni, dia terjemah kitab kitab-kitab lama, tunjuk teknik-teknik macam mana teknik panahan dahulu, macam mana imam-imam dahulu memanah, macam mana cara busur-busur dulu dibuat. Alhamdulillah nama apa ni, Habib Qori, Habib Qori Afrizan Al-Khirid. Habib Qori ni daripada Temboro. Dia mengajar di Temboro. Saya tahu buku tengah top. InsyaAllah nanti saya pernah dapatkan. Kena dapatkan. Jadi alhamdulillah dia orang memang apa-apa dia akan refer kepada Gus Jam, apa-apa akan refer kepada Gus Bek, Gus Fatah. Setiap kitab yang dia buat, diterjemah, yang mana boleh buat, yang mana perlu buat, yang mana kena hold. Dan sekarang ni saya tengok Habib Qori ni dah jadi duta. Pergi mana-mana alhamdulillah dia share kepentingan memanah, dia share teknik-teknik panahan yang mana dulu memang dah lama terkubur, dia gembar-gemburkan balik. Alhamdulillah saya tengok dalam YouTube pun ramai sahabat-sahabat kita banyak share teknik-teknik panahan daripada Habib Qori. Dulu kalau kita saya dengar sejarah dia, saya jumpa dengan dia, dia cerita dulu dia memang mengajar hadis. Mengajar hadis pasal memanah, tapi tak tahu kenapa Allah Ta'ala bagi so banyak ni kelebihan pada orang memanah. Just mengajar je, mengajar. Tapi alhamdulillah dah terbuka di sana, dia pun bagi masa untuk terjemah kitab tu, benda ni dah terbuka, tersebar. Benda-benda lama, benda-benda yang langka di sana dah dibukakan balik, disemarakkan balik. Tetapi apa yang terjadi pada hari ini mesti bermula dengan satu titik. Dan kita tengoklah awal sejarah juga kan. Saya rasa sumbangannya tu daripada Allah. Tuan punya effort daripada awal dengan Syekh Supian tadi kan, sampai terhasilnya buku itu. Wah, saya rasa besar impact dia. Bukan tuan ni bukan orang cancalang lah. Agak adalah kepingan. InsyaAllah. Dan busur yang tuan buat tadi ada nama tak? Ke no name? Tuan telah menjuntik saya sekali lagi. saya jentik kat mana?
InsyaAllah. Pasal kalau dahulu di Araha memang kita kita buat branding. Memang kita branding betul-betul nama Araha, branding setiap produk kita brand, jenama kita brand. Kita banyak habis masa di situ. Bermula daripada isu palagiat. Bila adanya palagiat, kita baru nampak, oh benda ni perlu dipattern. Benda ni kita perlu ambil serius. Benda ni bukan benda yang main-main. Walaupun kita tengok benda tu simple, aku boleh buat ni simple je. Tiru apa, tak tiru pun. Tapi sebelum sampai simple, macam-macam dugaan, ranjau, air mata, pengorbanan dia buat. Jadi, benda branding ni penting. Bagi lekat. Jadi, insyaAllah, saya bangkit. Bangkit balik. InsyaAllah. Semoga perjuangan ini akan berterusan. Ketisian yang terakhir. InsyaAllah. Saya sudi bersama dengan Tuan untuk kembangkan lagi Tuan punya bakat dan juga ilmu yang ada. Sebab benda ni, ialah macam kita pun maklum, ya. Allah SWT berikan kata ilmu pada setiap orang pelbagai bentuk. Dan setiap orang ada, kata apa, ada kelebihan. Walaupun kalau kita tengok dari sudut zahir matanya, dia adalah orang biasa. Tetapi di sisi Allah SWT, dia mulia. Jadi kemuliaan ni kita tengok dengan mata kasar. Tapi kita boleh nampak dengan tindak, kata apa, tingkah laku mereka, ya, akhlak mereka. Itu yang diterjemahkan. Tapi saya nampak Tuan punya ilmu ni, saya nampak, kalau ilmu manah ni saya rasa tak semua orang ada. Walaupun kita ada boya di Malaysia, dan insyaAllah saya pun nak jemput mereka live nanti nak share. dan dan Tuan ada, walaupun ramai, tapi masing-masing ada pengalaman, okay, ada info yang berbeza. Jadi saya rasa salah satu usaha live ini pun adalah memberikan inspirasi kepada lebih ramai. Dan insyaAllah malam ni pun bukan sahaja daripada Malaysia yang betul ni, Tuan. Daripada Indonesia pun ada. Daripada Singapura pun ada. Masya Allah. Kita tengok kita daripada ni dia. Tuan channel AC51JT Archery Team hadir dari Singapura. Terima kasih Tuan Syafiq dan Pedro. Ni daripada Singapura ni, insyaAllah. Boleh. Alhamdulillah, saya pun di Singapura ni, saya banyak kali hantar busur ke Singapura. Dia orang main archery tag. Tak silap saya archery tag. Jadi, dia orang request busur-busur untuk archery tag. Ada beberapa kali saya hantar busur ke sana. Alhamdulillah. Terima kasih orang Singapura support kita, orang Malaysia. Yes. InsyaAllah, insyaAllah. Sahabat kita di Singapura ni pun sedang menonton. InsyaAllah nanti busur daripada Tuan akan sampai ke sana. InsyaAllah. Oh, satu lagi. Tuan punya bow. Saya dengar fiberglass ni tahan dry fire. Betul ke? Okay. Tengok pada design. Okay, kalau bow yang biasa, yang takut siah, okay, bismillah, tak ada masalah. Kalau kita dah letak siah, berhati-hatilah. Jadi, sebenarnya yang menjadi, tiba-tiba menjadi naik betul-betul industri busur ni, bila terbongkarnya kaedah bending busur ni. Bending fiberglass. Terus jadi benda lain. Dulu asalnya busur, satu busur, kita letak satu siah. Straight je. Bentuk, kita tengok macam bentuk China bow, macam biasa saja. Tapi bila dia orang dah ada teknologi, dah terbongkar rahsia macam mana nak bend busur, nak bend fiberglass, dia jadi lain dah. Bentuk dia dah lain dah. Kita tengok dia lebih condong lagi, lebih lengkung lagi berbanding apa? Jadi bila dah berlaku perbendingan ni
Bantai. Jadi Yes, boleh. perbedaan. Jadi dia 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 pergi ke peringkat lain lah. Jadi busur ni jadi peringkat lain lah. Dia punya speed dah jadi lain, dia punya performa dah lain. Sebelum pada ni dia ada dua saja, busur sama ada busur yang biasa yang letak fiberglass, yang letak kita panggil houseboat biasa, ataupun busur laminated. Yang tu lah kita pakai, dua tu. Busur PVC, busur yang macam ni, busur laminated. Tapi tiba-tiba kita dikejutkan dengan busur bending, yang mana saya rasa hanya ada di Malaysia dan Indonesia saja. Di China pun orang tak buat. Di China pun tak buat benda ni. Walaupun fiberglass daripada China, tanyalah supplier China, hello, macam mana you bend bow, bend fiberglass? Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Orang Turki yang buat busur hornbow pun, dia tak tahu macam mana nak bend benda ni. Kita boleh akses, alhamdulillah kita boleh akses, Google je dalam masuk dalam YouTube, cari macam mana nak bend busur, tapi semua ikut bahasa Melayu. Orang orang Nusantara boleh, boleh belajar. Jadi Tuan Syamil kena buat ikut bahasa Inggeris, bagi benda ni boleh share ke semua orang. Itu saya simpan untuk tuan tu, saya simpan untuk tuan. Jadi rahsia dia memang kadang-kadang ini, orang tahu macam mana nak bend. Rahsia Nusantara. Rahsia Nusantara. Yang jadi rahsia sekarang ni, yang semua orang tak share, kita buka sikit je. Apa dia? Kita berdua dia je. Dia punya gam. Kita berdua je. Gam dia. Yang itu memang dia, rahsia boya-boya. Gam dia mesti mahal tu. Mahal. jangan dedahkan. Ada dalam guna yang mahal. Jangan dedahkan. Jangan dedahkan lagi. Tapi tuan akan share rahsia ni, tuan. Tuan akan share rahsia ni di channel tu. Share di channel. Apa tuan punya channel? Apa nama channel tuan? Nazim Ghani. Nazim Ghani YouTube channel. Okay, so sahabat-sahabat sekalian yang join live pada malam ni, jangan lupa terus malam ni berderu ke Nazim Ghani YouTube channel. Subscribe siap-siap, nanti akan muncul rahsia. Rahsia untuk bending ni. Okay, berderu pastikan berderu. Kalau anda tak jumpa, okay, saya share sikit. Anda boleh pergi ke YouTube Awesome Archery. Okay, tuan-tuan boleh pergi ke YouTube Awesome Archery. Okay, anda pergi dekat bahagian, bila pergi Awesome Archery, anda akan tengok sebelah kanan . Okay, anda akan nampak subscribe channel ini juga. Ada senarai rakan kolaborasi Awesome Archery, Coach Joe. Okay, AC5, 1JT, Archery Team, dan di bawah sekali itu dia Nazim Ghani. Okay, atas Nazim Ghani, Pendeta Archery. InsyaAllah, sama-sama kita manfaatkan. Okay, tuan-tuan, jangan lupa subscribe malam ni. Pastikan subscribe di Nazim Ghani malam ni terus meletup. Alright, sebab Tuan Ghani akan share banyak rahsia pasal bending ni, dan ini adalah rahsia Nusantara. Kita-kita je dulu sebelum ya, sebelum video itu pergi ke peringkat global. I'm telling you the truth, dia akan meletupnya. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, confident ya. Yes. Okay tuan, sikit masa sikit. Kita dah sehingga 1 jam 30 minit. So saya rasa perkongsian malam ni saya pun rasa seronok sembang dengan tuan. Banyak rahsia ni. Tapi sebenarnya lebih Allah kepada Allah. Tuan punya passion sebenarnya. Passion. Passion ni orang kata dia ibarat gula yang manis. So gula yang manis ni, kita kalau kita cakap, orang tak tahu rasa dia. Tapi bila rasa manis dia tu, ambil gula ni telan. Bawa rasa. Jadi saya
Jadi perkongsian malam ni sebenarnya adalah merasai kemanisan itu. Okey tuan, kita layan satu beberapa soalan boleh? Boleh, insyaAllah. Okey, sikit lagi masa dan saya ucapkan ribuan terima kasih pada penonton pada malam ni masih lagi setia bersama. Anda stay untuk kita sama-sama belajar daripada Tuan Nazim. Okey, satu soalan dan yang ni agak awesome juga. Okey, dia kata boleh ke buat busur guna buluh? Ah, Tuan Gani ada pengalaman tak? Fiberglass campur ke apa ke? Okey, sebenarnya kita di Nusantara ni memang kaya dengan buluh. Jadi untuk buluh, untuk sefbo yang biasa memang insyaAllah kita boleh guna buluh. Tapi cuma buluh tu perlu dirawat dahulu. Buluh tu perlu dirawat dahulu. Nak pakai terus boleh. Sebelah tak ada masalah, boleh pakai. Dan antara kayu-kayu yang mana dia ada elastik yang tinggi pada buluh. Contoh pada buluh, dan untuk rawat dia salah satu teknik yang orang pakai dengan rendam dia masukkan dalam, kalau di Indonesia tak silap saya, sahabat-sahabat di Indonesia dia akan rendam buluh tu di dalam sungai selama beberapa lama. Tujuan dia untuk kita buang kanji-kanji dalam buluh tu, yang mana kanji-kanji tu mengelakkan daripada dimakan bubuk. Dia tahan lebih lama. Jadi, itu yang biasa. Tapi yang lebih advance lagi, bila kita gunakan buluh yang dilaminatkan. Kalau tuan-tuan tengok di buluh ni, dia punya ruas dia berbeza. Ruas dia tu titik lemah dia. Kalau kita tengok jari kita, ruas itulah titik lemah dia. Dan bila kita buat bow, bila kita tarik, yang kat situlah yang ada kemungkinan untuk patah. Tak semua patah. Kena kaedah tak patah. Tapi bila kita buat satu kaedah, ni rahsia pertama, boleh kita share sikit ya. Santara. Akan... Oh ni rahsia ni. Kita buat lapisan macam sandwich untuk buluh tu. Jadi buluh tu kita akan potong nipis lah. Kuatkan lagi. Potong nipis. Tuan-tuan bayangkan, jari saya ni adalah lapisan yang dipotong. Ini ruas dia. Okey, mana dah? Okey. Ini ruas dia kan? Ini ruas dia. So inilah tempat titik-titik lemah dia. So untuk kita jadikan dia kuat, kita gabungkan beberapa lapis. Dua ni kita gabungkan dalam keadaan ruas dia bentuklah berbeza. Jadi bila kita gabungkan banyak, kita belah ke tepi. Kita belah tepi, maka terhasillah satu plate buluh yang kuat, yang mana saling kuat menguatkan antara ruas dan ruas. Dan dia orang guna benda tu, kalau kita perasan, kalau kita tengok di chopping board yang pakai buluh, dia orang guna kaedah tu. Chopping ni, potong. Chopping board yang jenis buluh, dia guna kaedah tu. Dia akan buat macam sandwich. Dan itulah kaedah orang buat laminated bow, yang mana digunakan buluh sebagai bahan untuk dia laminatekan dengan fiberglass. Fiberglass tu ambil yang paling nipis dalam 0.3mm, 0.5mm, dilapiskan dengan buluh yang dinipiskan dan yang dah digabungkan, 2-3 lapis barulah dibentukkan. Itu yang lebih advance guna buluh. Kalau yang biasa nak guna buluh tak ada apa, bismillah. Kita kena bentukkan betul-betul dan letak handle betul-betul. Tak nak pakai siah boleh, tak pakai siah pun tak apa, masukkan tali. InsyaAllah boleh buat survival punya bow. Dahsyat. Saya tengok di bila ada pertandingan di Turki dulu, saya pergi ke Haraman Maras. Seorang Mak Saleh. Mak Saleh ni, saya share sikit tuan, boleh ya? Mak Saleh orang besar. Memang besar.
kalau kita pergi ke pertandingan di luar negara, setiap negara akan memakai pakaian tradisional masing-masing. Ada kita, alhamdulillah kita pakai busana. Mak Saleh tu dia pakai, ya Allah, baju tak pakai, dia pakai baju Flintstone. Nama batu dulu. Dia kata betul-betul okay. Tradisional. Dia mewakili dan negara apa? Yang dia pakai, dia bawa teknik busur Hindu. Ha? Hindu. Ha. Dia ada kitab Hindu pasal pasal memanah. Dia buat kitab tu. Dia ni walaupun orang Pak Saleh, tapi saya rasa dia ni penganut agama Hindu. Dia guna kaedah yang saya pun tak sempat belilah kitab buku tu. Jadi busur yang dipakai guna buluh. Satu batang buluh, arrow pun arrow buluh. Dan dalam pertandingan tu saya tanya dia, arrow you punya arrow spine kenapa, poundage berapa? Dia gelak. Kata ini kata pasal nak main traditional. Traditional mana ada poundage, mana ada spine. Sudah. Dia punya busur pun diikat dengan tali biasa je. Saya tengok ada crack ikat tali biasa. Tetapi busur dia tu tuan-tuan, busur buluh tu. Bila salah satu pertandingan tu, satu target biasalah, satu lagi pertandingan dia shoot jarak paling jauh. Jarak paling jauh kita shoot di ladang gandum. Salah seorang yang peserta tu nama dia Monus. Monus ni pemegang rekod memanah paling jauh. Dia punya rekod di Mongol 600 meter, 650 meter jarak panahan dia. 650 awesome. Meter. 140 pound. Dia tadi 140 pound. Tubuh dia kecil. Time tu lawan di Mongol. Lawan di Mongolia. Dia bagi satu bot 140 pound, orang 120 pound, orang Mongol tak boleh tarik. Dia tarik, dia masukkan kepala dia. Relax ya. 120 pound tuan-tuan. Tapi yang dia catat rekod tu, tak silap saya 137 pound. Usul dia tarik. Usul dia tarik 137 pound. Jadi dalam pertandingan hari tu, kita orang shoot lah sama-sama. Tak pernah pun di Malaysia hari tu tak ada lagi pertandingan untuk shoot jarak jauh. Flight shoot. Kita main lah, entahlah, shoot lah. Ada keluar, alhamdulillah, bismillah. Tak akhir je lah. Jadi nak ceritanya sahabat yang Mak Saleh tu, bila kita shoot, bila dia shoot, dia tengok yang tiga yang paling jauh, dia panggil. Tiga orang yang paling jauh, panggil untuk check di mana tempat dia. Dan salah seorang yang tiga yang paling bagus tu, Mak Saleh yang guna busuk daripada bulu. Sebatang bulu, aero entah apa, poundage pun dia tak tahu poundage apa. Tak tahu top 3. Wah, awesome. Jadi sebenarnya buluh bukannya Mak Saleh mana ada buluh? Yalah, mana ada? Kalau ada pun. Tapi Mak Saleh ni kita ada buluh. Kalau ada pun di bahagian Asia aja. Di Asia aja boleh. Bukan Asia saja. Tapi dia orang betul-betul pakai dia kalau tradisional betul-betul tradisional. Baju pun baju Flintstone. shoot pun kita tanya. Tapi asyik baik time hari pertandingan tu dia pakai t-shirt. Dia pakai t-shirt, pakai seluar kalau pakai Flintstone juga. Tapi kita nak cerita macam mana dengan busur buluh tu, performance dia macam mana. Jadi alhamdulillah kita pun di Malaysia ni ada juga sahabat kita yang buat busur daripada buluh. InsyaAllah kalau ada peluang, dia boleh live dengan Tuan Syamil di Oxford Archery, share macam mana dia buat busur buluh. Dia rawat busur buluh, buat busur buluh. Itu memang dia nantikan. Dia buat busur menggunakan buluh. InsyaAllah Tuan Syamil kena cari tu. InsyaAllah. Apa-apa saya simpan untuk Tuan. Alright. Okay, baik. Alhamdulillah.
Saya rasa banyak lagi yang kita boleh sembang, cuma kita respectlah kepada masa yang ada. Saya malam ni memang kalau nak ikutkan banyak lagi nak sembang ni, dan saya yakin yang ada pun masih lagi stay. Alhamdulillah, terima kasih ya pada tuan-tuan sekalian yang baru masuk. Contohnya macam TPR Archery, terima kasih join live pada malam ni. APC TV, terima kasih. APC TV kata mantap tuan, bagus buat live macam ni. Yang bagus tu adalah jemputan kita lah. Jemputan kita yang awesome tu sebenarnya. Okay. Hanya hanya call dan jom kita sembang. Tak apa, insyaAllah APC TV nanti saya jemput. Kita boleh simbang APC TV. Alright, dan insyaAllah sampai-sampai. Okay, baik. Yang terakhir lah tuan. Okay, tadi kita dah share pasal tuan punya channel. Okay, channel tuan sekali lagi, Nazim Ghani YouTube channel. Saya menyuruh dan menjemput tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, terus subscribe Tuan Nazim Ghani punya channel pada malam ini, bagi berderu sikit, dan jangan lupa tekan bell notification ya. Kalau nombor telefon boleh contact ke, WhatsApp ke, apa nombor tuan? Okey. Ya. Nombor telefon khas baru beli SIM card. Okey, boleh ambil nombor ni. Okey. 011 2074 0474. Okey, baik. So saya nyatakan dah sampai. Okey, so ni betul lah di screen ya, 207-40474. Jadi tuan-tuan yang menonton rasa nak belajar lagi lebih mendalam ataupun nak buat tempahan bow merah dan hitam yang tak ada nama lagi tadi. Okey, boleh order siap-siap. Sebab saya tanya soalan dia ada nama, dia tak jawab lagi. Tuan tak jawab lagi. Maksudnya no name lah tu. No name. No name eh. Alright, tak apa, insyaAllah kita dulu. So nanti kita buat pelancaran lah kot, pelancaran nama busur tersebut, insyaAllah. Okay tuan, saya rasa kita dah sampai ke penghujung rancangan. Okay, yang terakhir sebelum kita tutup majlis perkongsian pada malam ni, tuan punya tips ataupun pesanan kalau ada orang nak cuba buat busur, apa you punya advice? Jadi alhamdulillah, kepada sahabat-sahabat yang ingin membuat busur, pertama insya-Allah kita kena betulkan niat kita. Kita kena betulkan niat kita betul-betul. Kita niatkan benda ni untuk kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Kita betulkan niat kita untuk hidupkan sunnah Nabi SAW, dan insya-Allah benda ni akan jadi mudah. Allah Taala akan mudahkan, Allah Taala akan lorongkan. Dan yang penting satu lagi, kita jangan jemu untuk mencuba. Jangan jemu untuk mencuba. Walaupun barang kita tak cukup, walaupun peralatan kita tak cukup, kita buat dengan apa sahaja kita buat dengan apa sahaja kelengkapan yang kita ada, dan insya-Allah benda ni tak akan merugikan kita. Tak akan merugikan kita. Seorang yang bermanah, seorang yang bermanah asbab daripada kita, dia telah hidupkan satu sunnah Nabi SAW. Dan kita jangan lupa, setiap amalan yang kita buat ni, bila kita niat semata-mata kepada Allah SWT, akan jadi saham akhirat kita. Tak salah kita besarkan niat kita, tak salah kita besarkan maksud kita buat ini, insyaAllah Allah Taala akan mudahkan kita, dan benda-benda lain akan datang kepada kita. Benda-benda lain akan datang kepada kita. Benda yang lain Allah SWT akan datang kepada kita. Dan once kita dah start buat tu, jangan kita tinggalkan. Once kita dah start buat tu, jangan kita tinggalkan. Jadi insyaAllah, kalau ada sebarang kemuskilan, bolehlah saya kongsikanlah sikit-sikit apa yang saya tahu. Kita boleh sama-sama belajar. Ada yang saya tahu, saya boleh kongsikan. Ada tuan-tuan tahu, tuan-tuan boleh kongsikan. Benda memanah ni, benda yang amat besar. Benda yang luas lagi. Untuk buat satu handle saja, macam-macam kaedah dia ada. Macam-macam kaedah ada. Macam-macam bentuk dia ada. Macam mana kalau kita tengok kulit pun macam-macam jenis kulit yang ada. Jadi benda ni benda yang detail.
benda yang detail. Jadi kalau kita sama-sama berkongsi, insyaAllah benda ni akan sama-sama dapat manfaat untuk semua orang. Jadi bukan setakat kita ni seorang seorang pemanah, kita pun tahu sebaik sedikit cara untuk buat panah. Walaupun kita tak buat, at least kita tahu. Paling-paling tidak macam mana kita nak repair motor kita. Paling-paling tidak macam mana kita nak buat pembalut kita sendiri. Pembalut handle, kalau tuan-tuan tak tahu nak buat, tuan-tuan boleh search dalam Awesome Archery. Tuan Syamil ada share dulu cara nak buat balut handle gunakan guna masking tape, betul tak? Oh, tuan ada bolo eh. Terima kasih. Ramai macam mana kita kata ramai tengok video saya tu, dia kata saya ingatkan balut seletik tu terus ikat, dia punya terbalikkan. Jadi tuan dapat saham banyak dari situ. Tuan dapat saham banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kadang-kadang kita rasa InsyaAllah. Benda tu simple je. Kadang-kadang simple je rasa. Tapi bagi orang yang lain, benda tu benda yang amat-amat bermakna. Pakai masking tape je, kita rasa simple je pakai masking tape. Tapi kalau tak pakai masking tape, berapa banyak kita nak handle, kita nak kena potong dulu, kita nak kena berapa banyak nak terbelah. Simple je, tapi bagi orang satu inspirasi untuk buat mudahkan kerja. Alhamdulillah. Betul, Alhamdulillah. Itulah sebenarnya kuasa YouTube. Sebenarnya orang guna YouTube ni untuk cari penyelesaian. Jadi jangan berhenti berkongsi. Jangan berhenti berkongsi video anda tentang memanah ke, memasak ke, kan. Bayangkan orang yang bekerja di ladang boleh jadi popular sebab YouTube. Kan, share video memasak je. Tapi kalau share pasal memanah, lagi besar sahamnya, kan. InsyaAllah. Okay tuan, terima kasih banyak atas nasihat, okay, tips dan juga ilmu rahsia Nusantara pada malam ni. Tapi saya yakin ya, banyak lagi video yang bakal tuan akan terbitkan di channel tuan. Jadi jangan lupa subscribe pada yang belum subscribe. Malam ni berderu, pastikan subscribe ramai-ramai. Dan jangan lupa share video pada malam ini, sebab apa, saya yakin banyak inspirasi yang anda dan juga rakan-rakan yang lain akan dapat. Sebab kita bukan cerita pasal macam mana nak buat bow sahaja, tapi Tuan Nazim ni cerita tentang macam mana perkembangan aktiviti memanah di Indonesia dengan adanya ulama Syekh Sufian tadi, terbitnya buku, banyaknya daurah, kemudian berkongsi pula pengalaman buat busur PVC, dan daripada situ saja berkembang dan saya rasa ini adalah usaha yang sangat luar biasa. Tahniah macam tetamu kita ni, Balkis Abdul Ghani ya. Ni siapa ni? Tuan kenal ke? Nama lebih kurang sama ni. Abdul Ghani. Okey, kita alhamdulillah, tahniah. Okey, tak apa, bagus. Dia kata tahniah. Jadi tuan, assalamualaikum. Rakan-rakan dan juga tim tuan bawa mesej ini, akhirnya berkembang lah. Walaupun nampak macam mungkin tak nampak kan, tapi sebenarnya dia grow secara silent ya. Orang banyak terinspirasi daripada usaha tuan. Okey tuan, terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan cerita lagi nanti pada masa akan datang, menerusi tuan punya channel lah pula ya. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih juga kepada penonton. Ya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjemput saya di rancangan tuan, di channel tuan. Dan terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton-penonton yang sama-sama dengan kita. InsyaAllah kita pakai-pakai support, share, dan juga jangan lupa untuk subscribe kat channel saya dan juga share untuk channel Awesome. InsyaAllah di sini kita dapat kongsi. Alhamdulillah Tuan Syamil ni dia kumpulkan semua orang berada di satu platform untuk sama-sama kita berkongsi maklumat,
untuk sama-sama kita ambil manfaat daripada satu satu sama lain. Ada orang yang ada kekuatan di sini, ada orang ada kekuatan di sini, ada kekuatan di sini. Kita satukan semua, insya-Allah kita akan jadi kuat. Insya-Allah. Betul tuan, insya-Allah, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih semua dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.